dan yang mengikuti kegiatan saat ini, pelatihan infografis, nanti akan dilihat cara-caranya. Harusnya menarik karena ada Pak Yung, Pak Yoti juga punya, biasanya punya itu yang mau disampaikan. Untuk itu kita buka dengan doa, mohon Pak Yoti memimpin doa. Saya Bapak Joni ini. Pak Joni masih ke Jogja deh. Ya, oke, baik. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa semuanya. Dan untuk teman-teman yang non-Muslim, mohon untuk bisa menyesuaikan. Adalah kita baca dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ampunan atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang baik, jalan yang benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu adalah salah adanya, dan berikanlah kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, kami semua berkumpul untuk mengharapkan ritumu. Kita terus belajar di dalam ketidakaktifan dari KAS. Saya mohon agar KAS dapat segera aktif kembali. Kami bisa segera mendarmabaktikan ilmu kami kepada rumah sakitan di Indonesia. Dan kami selalu mohon perlindungan ya Allah atas COVID-19 dan teman-teman atau saudara-saudara kami yang terkena, mohon disembuhkan. Dan kami mohon agar COVID-19 dapat segera berhenti. Semoga Allah akan mendengarkan doa kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Jati. Bapak Ibu sekalian, ada dua catatan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama saya ambil dulu, mohon maaf. Jadi pertama bahwa dari nah masuk sudah tampil di layar. Sudah, Pak Niko. Kalian ketua eksekutif semenjak tahun lalu mendorong soal IT ini ya, karena memang pilarnya core bisnisnya KARS itu di bidang akreditasi itu harus punya pilar IT. Dan kemudian kita sendiri mengalami berbagai forum pelatihan infografis, dan forum-forum itu, pelatihan tersebut berkembang menjadi forum diskusi. Artinya apa? Bahwa suara saya, mohon maaf, cukup ya? Bagus, cukup, bagus. Ini masih pakai jabran. Saya setel dulu jabrannya. Ya. Oke, jadi forum-forum itu tadi sudah saya sampaikan telah berkembang menjadi forum diskusi, dan kemudian bertambah lagi, artinya ketika pakar kita yang kita beri atribut Profesor Budi Sukma itu sekarang konsepnya lebih bukan konsepnya menekankan kepada kaderisasi yang sudah jadi itu agar tampil menghasilkan produk-produk itu luar biasa. Nah, jadi icon profil ini urutannya telah dirubah oleh Pak Toto. Setelah QS itulah satu ciri kita, maintain hospital quality and safety. Yang kedua IT base. Baru yang ketiga science, dan yang keempat CSR. Oke. Jadi hari ini kita dalam hal IT ada pelatihan
infografis atau pemaparan produk-produknya. Apakah Pak Joti punya bahan atau Pak Akyong dulu? Ya, saya akan mengantarkan dulu sesuai pesan Pak Toto. Oke, baik. Mohon maaf. Pak Joti akan menyampaikan pesan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan para hadirin yang ada, mungkin dari rumah sakit juga ada yang bergabung. Selamat datang di acara kita, ya, kita saling sharing tentang IT dan infografis. Dan saya ingin mengingatkan bahwa ke depan ini akreditasi oleh KARS itu sedikit berubah, gitu ya. Sedikit berubah, tapi bukan berubah, tapi sedikit berubah. Sudah tampil ya Pak Niko? Ya, sudah. Suara cukup. Ya. Jadi akreditasi KARS ini kita maknai semuanya bahwa ke depan ini tadi saya sampaikan oleh Pak Niko akan banyak berbasis IT dan saat ini sedang diproses perbaikan si KARS gitu ya. Di mana nanti proses survei itu nampaknya juga akan lebih banyak menggunakan daring dan oleh karena itu sedang dipersiapkan sekarang sudah dalam tahapan akhir. Kita menyebutnya apapun namanya, tapi sebagai rilis dari New Redosco. Jadi Redosco-nya betul-betul implementatif, dan itu sudah kita uji cobakan ke beberapa rumah sakit, gitu ya. Sehingga nanti mungkin perlu ada waktu juga untuk melatih teman-teman surveyor menggunakan Redosco yang nanti akan juga ditampilkan dulu di Pitselnas, ya. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti Pitselnas dengan pilihan di asesor internal itu akan diinformasikan tentang New Redosco ini. Ya. Jadi memang nggak mungkin, apalagi dengan daring seperti ini, kita melakukan suatu proses survei. Itu Pak Niko punya pembandingnya yang saya sebut dengan ya, by standard by EP, tentu tidak mungkin kalau tidak menggunakan skenario. Ya, itulah maka dibantu dengan Redosco, jadi secara aplikasi. Dan tentu aplikasi itu semudah apapun perlu pelatihan, ya, perlu melatih sehingga terampil di dalam menggunakan aplikasi ini. Dan kemudian pesan yang penting adalah tentang adanya SMAP ini. Ya. KARS sudah berhasil, tinggal menunggu sertifikat yang kita dapatkan dari ISO di Inggris, ya Pak Niko ya? Ya. Mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Sehingga pesan kami, ya, kami akan mengadakan secara daring, ya, walaupun secara daring SMAP-nya juga tetap aja nggak boleh ditinggalkan, gitu ya. Nah, ini saya ingatkan sehingga teman-teman di para surveyor kalau bisa ya berlatih dulu sebelum nanti kita latih juga untuk pemanasan, ya, sistem daring seperti ini. Sehingga nanti. Itu praktek. Ini saya ingatkan ketika lagi, nanti sudah posisi di konter perawat, nanti jadi, pasien ini menyerahkan bisa melihat, untuk posisi silakan screening. Mungkin ini saya jelaskan untuk posisi screeningnya ya. Ya, ya. Jadi ya, nanti ada form yang diisi oleh perawat berdasarkan dari anamnesa atau pertanyaan yang ditanyakan ke pasien. Okay. Formnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau kemudian telusur, lanjut ya. Mbak Lala tadi, maaf Mbak Lala tadi yang waktu pengiriman makanan. Makanan bahan makanan itu ada jadi pintu masuk dari luar untuk lagi yang mengantar makanan. Ada ya, pintu sendiri ya dari luar sana ya. Di sebelah sana itu. Nah, jadi itu yang kami terus latih ya. Dan atas proses survei ini walaupun daring kami ingatkan ya mohon dukungan dari teman-teman dari rumah sakit bantu KARS melaksanakan SMAP untuk tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada teman-teman kami. Ya. Inilah prinsip yang kita harapkan dari dukungan dari pihak rumah sakit. Walaupun secara daring, tidak tatap muka, tapi apapun kan itu bisa. Sehingga kita ingatkan dan kita harapkan teman-teman di rumah sakit mendukung KARS di dalam melaksanakan SMAP. Dan untuk teman-teman surveyor, tolong wajib melaksanakan SMAP dan selalu mengatakan tidak terhadap suap dan gratifikasi. Sehingga kalau ada upaya rumah sakit, segera lapor kepada, nah itu di depan kita, Pak Niko. Atau kepada siapapun untuk segera disampaikan juga kepada Pak Niko. Karena Pak Niko adalah penegak dari SMAP ini.
ya, dengan sebagai FKAP sekaligus sebagai komite etik dan disiplin, biarlah sebagai panglima terhadap tegaknya SMAP ini di KARS, ya, itu yang mohon diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi yang berikutnya pesan bahwa teman-teman kita diingatkan tentang Pitselnas yang waktunya sudah semakin dekat, tanggal 5-9 April 2020. Ya, tolong disampaikan kepada teman-teman di rumah sakit untuk berpartisipasi karena kegiatan ini 5 hari ya, cukup panjang. Dengan workshopnya ada 4 topik termasuk salah satunya tadi memperkenalkan leadership di dalam salah satu workshop gitu di asesmen sebagai asesor internal sehingga nanti bisa melihat ya bagaimana sistem pelaksanaan akreditasi secara daring ini. Jadi kita terus semangat. Kita tidak tahu kapan akan segera ditugaskan, tapi yakinlah kita akan tiba saatnya. Kita pasti bisa. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Jyoti, luar biasa. Jadi pesan-pesan penting tadi sudah kelihatan, IT base kita lalu terus-menerus berkembang sampai kepada proses survei yang tidak on-site, tidak offline, tetapi online. Dan kita sudah punya tools-nya, punya pengetahuannya, tekniknya. Dan itu sudah diuji coba dalam 1-2 minggu ini oleh dipimpin Pak Jyoti dan luar biasa. Tadi disebut tentang SMAP, ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Saya ingin juga mengingatkan Bapak-Ibu sekalian bahwa di web kita, udah muncul di layar? Udah, Pak Niko. Ada tombol WBS. WBS itu Whistleblower System, pelapor namanya. Nah, ini tombolnya nih. Jadi kalau diklik, akan muncul form yang harus diisi tentunya, diisi tentang apa yang ingin dia laporkan. Kemudian tombol ini dibantu oleh kita harus scroll ke bawah, Bapak Ibu nanti silakan mencoba. Nah, ini info penting buat pelanggan KARS dalam konteks, coba saya klik. Ini dia. Tentang pengaduan tadi, pengaduan atau WBS, ya, tombol WBS. Ada emailnya kalau mau langsung cerita panjang lebar, bisa telepon langsung atau menyampaikan secara lisan ke WA personelnya, ya, yang ada di staff KARS itu, dan akan disalurkan tentunya. Ya, jadi begitu standar ISO-nya yang meminta hal tersebut. Dan itu sudah kita lakukan. Baik. Sekarang kita masuk kepada materi. Pak Akyung, mohon menyampaikan. Boleh ceritakan sebentar tentang itu ya, daring itu, untuk merefresh ya teman-teman supaya nggak lupa Pak Niko, karena acara yang pertama. Ya, jadi sedikit mengingatkan untuk nanti mungkin Mas Hatta, Pak Gatot bisa berlatih internal dulu sebelum nanti oleh Pak Joni dan teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu sampai kapan, tetapi cara ini yang akan kita pilih ya Pak Niko, karena ini pasti meringankan rumah sakit sehingga tidak memerlukan adanya transportasi dan akomodasi ya, survei secara daring. Dan tentu dalam era pandemi sekarang juga ini paling aman, aman untuk surveyor, aman untuk Nah, fasilitasnya ya, jadi ini gimbal tidak harus yang mahal, bisa gimbal yang sederhana. Nah, tetapi jaringan. Ya. Ini kok feedback? Iya, feedback. Ada gambar. Nah, kemudian untuk penerima rumah sakit perlu adanya speaker. Ingat ya, speaker with mic ya, yang dihubungkan dengan Bluetooth ke handphone ini. Itu yang diperlukan. Dan jadi misalnya ini gimbal untuk mengikat handphone, dan posisi pada waktu
dilakukan apa untuk telusur posisinya adalah vertikal. Kemarin itu seringkali kebiasaannya posisinya horizontal ya. Jadi perhatikan posisi dari handphonenya. Nih, jadi seperti ini. Apapun bentuk gimbalnya. Dan kemudian yang diwawancarai tadi saya tunjukkan ya, dia memegang ini, sistem ini. Ingat bahwa ini ada speaker dan sekaligus ada mic-nya. Dan proses kita adalah seperti ini. Surveyor dimanapun berada, menghadap laptop, kemudian ke rumah sakit, teman-teman di rumah sakit, ada tracker yang memegang kamera, dan kemudian ada sasaran untuk dilakukan wawancara. Ya, dan ini seperti ini, atau tidak menggunakan ini sound system ini, tetapi bisa menggunakan HP. Ya. Jadi itu bisa digantikan dengan HP. Ini sudah kami coba juga. Sehingga yang penting dilakukan, kalau ada dua HP berdekatan ini, salah satunya suaranya itu bukan dimatikan dalam bentuk mute, tetapi kalau Anda pencet di dalam klik untuk pilihan dari gambar mikrofon, itu yang dipilih adalah leave computer audio. Leave computer audio, sehingga tidak ada suara yang terjadi feedback antara dua handphone ini. Jadi artinya, handphone pertama ini hanya untuk video, sedangkan yang kedua ini videonya bisa dimatikan, jadi yang penting adalah untuk audio. Ini yang sudah kami coba. Ya. Nah, sehingga proses yang perlu dipersiapkan, rumah sakit harus ngecek internetnya, itu ternyata gangguan, ya, cukup banyak gangguan. Kemarin saya sudah terbang ke Ketapang, Pak Niko, untuk internetnya di sana cukup jauh, tapi segera juga takut lama-lama di Ketapang. Ya, Kalbar. Jadi di situ ada daerah-daerah blank spot gitu ya, yang hilang timbul, sehingga ternyata lebih baik nggak usah di Ketapang. Waktu saya ke Solo kemarin bisa digantikan lebih baik dengan modem, dengan paket data, paket data HP. Nah, tapi kendalanya paket datanya habis karena tidak dipersiapkan jadi habis di tengah jalan. Tapi kalau ini sudah dipersiapkan tentu tidak akan seperti yang kemarin karena saya datangnya mendadak ya ke Ketapang, ke Rumah Sakit Fatima. Nah, risikonya tentu listrik padam dan internetnya mati. Ini nggak bisa dihindari. Tapi ya kalau rumah sakit masih ada genset gitu ya. Tapi kalau yang di rumah ya sudah. Tapi saya juga berusaha untuk menggunakan UPS ya. Kalau internet mati, kita masih bisa juga menggunakan modem. Nah, ini yang perlu didiskusikan Pak Dodot untuk dengan teman-teman gitu ya. Nanti mungkin ada pemikiran yang lebih baik. Nah, kita bisa diskusi bagaimana teknik survei daring, kan bukan hanya survei ya, termasuk nanti bimbingan, termasuk sursim ya, termasuk survei terfokus, itu semua menggunakan teknik-teknik seperti ini. Ini perangkatnya, tapi ternyata perangkat yang JBL ini lagi hilang di pasaran, sehingga tadi saya menyarankan menggunakan handphone. Ya. Jadi gambarannya seperti ini, jadi apakah tidak harus menggunakan sound system ini, tetapi bisa menggunakan handphone. Ya. Ini yang kami, jadi posisinya adalah seperti ini, tetapi jangan diikat begini. Ya. Ini karena kita perlu jarak antara 1,5-2 meter, ini mungkin bisa kejauhan. Ya. Jadi tadi yang saya tampilkan, alat ini, perangkat ini dipegang aja oleh si yang ditanya. Ya. Nah, tetapi ingat, setiap kali ada perubahan, langsung dilap dengan disinfeksi. Gitu. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat yang tadi. Ya, ketika ini kan dipegang ya. Dipegang di konter perawan, nanti pasien. Ya. Lanjut ya. Ya. Mbak Lala tadi, maaf Mbak Lala tadi yang waktu pengiriman makanan implementasinya seperti demikian Pak Niko yang perlu saya sampaikan. Ya. Pak Dodot juga bisa mungkin nanti ada inovasi baru lagi untuk mendukung proses ini. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Joti. Jadi mudah-mudahan penerapannya bisa segera dalam tahun ini. Tapi kalau saya lihat memang perlu pelatihan untuk rumah sakit ya Pak Joti ya. Ya dua-duanya, surveyor juga. Surveyor perlu dilatih ya. Dilatih. Ini Pak Niko. Jadi waktu saya berada, misalnya Pak Niko
sebagai laporan saya yang saya ya, gitu ya. Nah ini kita harus dalam posisi host atau co-host. Ya. Supaya bisa saya spotlight. Jadi kalau itu nggak di spotlight, gambarnya ya, barengan galeri seperti itu bisa dibayangkan kecil-kecil gitu. Nah ternyata keterampilan ini nggak mudah. Kita sedang nanya, tapi kita juga operator merubah mood-mood itu menjadi spotlight kemudian gitu. Ini perlu latihan, Pak, karena saya bilang tadi, karena ini keterampilan, betul-betul keterampilan. Belum bisa, Pak Jody, belum bisa. Terima kasih, Pak Jody. Jadi siap-siap nanti akan disusun jadwal-jadwal pelatihan, Pak Jody, ya. Iya, kita kan nggak tahu kapan ditugaskan. Ya. Siap aja lah, gitu menurut saya. Ya, siap-siap aja. Baik. Ada satu tambahan dari saya untuk tadi yang dikemukakan Pak Joti, Redosco yang memang didesain ya, oleh Pak Joti sudah selesai, nanti akan disampaikan di pitch-nya nasi Pak Joti ya. Iya, betul. Nah, satu edukasi sangat sederhana. Saya share screen satu slide saja. Saya bikin kontras banget ya. Saya bikin kontras. Udah keluar? Iya, sudah. Oke. Jadi di kiri ini metode kuno. Mungkin nggak persis seperti ini. Jadi begini, menceritakan slide ini. Untuk skenario-nya, untuk redosko-nya. Di dulu, begitu ya, kita cerita, seorang surveyor memegang, ini survei medis, memegang bab ARK. Lalu dia mau menyekor, ya, mau mengisi skornya, fakta analisis, rekomendasi, maka dia datang ke IGD. Tugas surveyor nyekor ya Pak? Nah, nyekor, tugas surveyor. Lalu udah selesai, lalu dia pindah ke rawat jalan ARK tersebut. Pindah ke rawat inap ARK tersebut, kamar bedah ARK tersebut, dan pokoknya unit-unit pelayanan. Kemudian dia pindah ambil buku lain, bab AP. Nah, dia mulai lagi nyekor IGD di IGD bla bla bla. Itu kunonya. Sehingga seringkali 3 hari nggak nyampe. Sehingga dia kadang-kadang ngarang. Skornya dia ngarang. Lalu melaporlah si rumah sakit. Kok ini EP ini standar ini nggak dilihat tapi kok muncul skornya gitu. Nah, sekarang dengan skenario ini Redosco di dalamnya ada skenario. Ketika dia masuk IGD, dia melihat skenarionya untuk ARK ini di IGD nih, untuk AP ini, untuk PAP ini, langsung dia nyekor semua. Lalu pindahlah dia ke rawat jalan. Nah, itu udah ada skenarionya dan seterusnya. Itulah penjelasan sederhana untuk surveyor dan tentu rumah sakit juga perlu mengetahui. Baik. Nah, jadi saya tambahan informasinya Pak Niko supaya mereka juga sedikit mengerti dan mungkin penasaran juga gitu ya. Ya. Jadi nanti di dalam aplikasi Redosco, mohon maaf sekarang baru bisa berjalan di Android gitu ya. Tapi sudah dibuat termasuk untuk iOS. Cuma sekarang saat ini baru bisa di Android. Nah, itu yang pertama informasinya. Nah, jadi ada dua bagian besar. Yang di atas ini adalah semua standar bab, standar EP. Seperti yang Pak Niko cerita itu. Ya. Nah, yang di bawahnya itu skenario, base skenario. Nah, kalau kita masuk ke tadi unit yang disampaikan Pak Niko tadi, berdasarkan skenario, rawat inap, klik ini, kemudian memberikan scoring, maka scoring ini langsung otomatis link dengan yang ada di atas sini. Paham ya? Yang di standar dan EP di atas ini, yang per bab. Gitu. Ya. Nah, ini untuk surveyor sudah langsung link ke SICARS. Laporan tuh Pak ya. Laporan. Jadi langsung siap untuk laporan. Jadi nggak dua kali kerja. Dan langsung masuk di situ. Di Excel-nya itu ya? Di Excel. Ya. Nah, nanti akan dicoba didemonstrasikan pada waktu di Pixel Nas. Gitu lah Pak Niko ceritanya. Nah, jadi artinya teman-teman surveyor tetap nanti akan menggunakan aplikasi ini dengan dua cara. Yang satu itu adalah berdasarkan skenario. Nah, atas dasar skenario ini, kemudian setelah kita buka yang di bab dan standar dan EP, kita akan tahu bahwa di bab ini kita sudah menyelesaikan berapa persen. Nah, yang jadi ada beberapa standar atau EP yang memang tidak masuk di dalam skenario yang Anda harus selesaikan. Nah, ini kan butuh
latihan lagi Pak Niko, ya. Skill lagi. Jadi ada dua PR, berlatih untuk tadi Zoom, daring untuk survei, dan yang kedua berlatih aplikasi Redosco. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Nugroho, mungkin teman lain. Apakah tadi presentasi Pak Jotit gimbal, GPL, bisa di-share atau mau dirapiin dulu oleh Pak Jotit? Apakah diperlukan? Ya. Oke. Baik, sudah ditangkap Pak Jotit. Baik, langsung saja Pak Akyong. Ini tokoh IT kita nih mulai apa muridnya Prof Budi udah jadi asistennya Prof Budi nih. Sampai profesor associate ya. Associate profesor. Ya, tak coba saya screen. Sudah kelihatan? Pergi. Nah, udah. Ya. Tinggal slide show. Ya, benar. Wah, apa nih record? Ya. Ini siang-siang ada tahu itu sama cabe, sambal, nasi gudeg, Pak. Ini nasi liwet ini, apa nasi gudeg? Nasi gudeg. Opor ya, siapa apalah. Jadi ini resep saya yang nomor 16. Jadi saya beri judul PowerPoint plus Rico Tita. Rico Tita. Nah, ini awal muasalnya itu Pak Joni ternyata ini. Halo Pak Joni. Halo, ini slide ini untuk Pak Joni ini. Di awali adanya WA Dr. Joni tanggal 13 Januari. Wah. Oke. Ya. Minta ini profil untuk bikin tribun. 13 Januari ini ya, tribun. Saya bilang ada, terus saya tunjukkan. Tapi Bang Dr. Joni, jadi terus perintah mungkin, kenapa Kars nggak bikin sendiri, kenapa harus ikut yang ID? Ya, bikinlah. Bikin, akhirnya bikin. Ya. Oh, setelah bikin, saya buka WA saya pada bermunculan. Ini, mereka pada semangat itu, ngirim. Terus ini pagi, Kamis pagi, tanggal 14 Januari. Waktunya cuma satu hari itu, tadi Rabu ya. Ini Kamis, jadi saya download ini foto-foto ini. Terus saya kepikiran, ini kalau teman-teman ini fotonya ditampilkan, kayaknya mereka bangga, biar mereka bangga jadi surveyor khas, biar mereka itu bangga. Tuh. Ya punya ide itu, saya download. Kemudian, nah, ini satu hari itu ada 118 foto. Saya download, saya di-sharekan 118 bah ini. Kalau cuma tampilan foto kan enggak enak dibikin PowerPoint. Ah, saya pikir itu jadi bikinlah ya. Nah, ini list-nya, tak bikin list kalau pakai tadi ada foto. Fotonya terlalu panjang, ini tak bikin list 118 sekaligus ngecek ini nama ini yang bikin pusing. Ada 118 ini sesi 2 100 ini. Sesi 3 ada lagi. Ini sesi 3 Abdul Jalil. Setiap kali ini juga mesti saya cek karena ini urut abjad, jadi saya cocokkan dengan data yang ada di CARS itu. Ternyata memang asik sekali itu. Saya senang sekali bisa menulis dengan tangan saya sendiri nama-nama lebih dari 1000 surveyor itu. Saya rasanya saya senang dan saya merasa nah ini. Marem kan Pak? Ini marem ya kalau Pak Jody bilang marem. Ini kalau hanya ini 56, ini sesi keempat hanya ada 56 yang kirim. Aduh, kalau tak tunggu nanti kelamaan. Kalau mereka ditampilkan, mereka langsung juga memotivasi teman yang lain. Nah, ini Pak Edi Nadial ini masuk sesi keempat. Nah, ini saya juga mohon maaf kalau saya nggak memakai gelar. Sebab ada yang protes. Aduh, kalau tak pakai gelar, ini tempatnya sempit, nggak muat. Dan lagi, mungkin saya juga susah mengurutkan ini nama-namanya. Ya, jadi saya mohon maaf.
jika tanpa gelar atau salah ketik. Dan banyak yang pakai nama panggilan. Nah, ini yang bikin setelah saya cocokkan dengan datanya Kars, Ernest. Awalnya itu N, ya ternyata awalnya itu G, tambah lagi setelah diralat pakai Raden. Aduh, jadi saya mencarinya di huruf R. Wah, asik juga ini menurut saya, asik juga ini. Nah, ya ini bukan ngerjain orang tua. Saya sendiri yang menurut Dr. Joni itu memang aku yang kurang kerjaan. Nah ini alhamdulillah jadi kenal dengan semuanya. Kurang kerjaan ya? Itu iya, kurang kerjaan. Jadi untuk telepon sesi 1 sampai jam 9 pagi, tanggal 14 Januari ada 118. Padahal akan ada infografis jam 13. Aduh, ini masih punya waktu berapa jam ini? Tapi saya penasaran, saya pengen bikin ini, pada bikin yang 360 derajat. Nampak apa enggak ya ini? Ya, nah, jadi itu. Sehingga kalau saya buat ringkasannya, ternyata fotonya itu jumlahnya 1017. Padahal jumlah surveyornya 1004. Minus yang sudah mungkin mendahului kita. Tapi ada nama surveyor yang tidak masuk di dalam daftarnya KARS. Ya, yang pertama tentunya para pejabat di KARS, ada yang tidak masuk itu pengurus, Dr. Jody, Pak Toto, Bu Amatya, enggak masuk. Tapi ini adanya seperti ini. Dan terakhir sesi 12 saya tutup 72. Masih ada yang belum. Sesi 13 satu foto. Aduh, nggak bisa saya apa-apain ya. Sudah saya ikhlaskan aja itu. Yang penting targetnya dari Dr. Niko 1000. Pokoknya 1000. Kalau nggak 1000 tak banting kamu aku. Jadi sesi 1 itu membuat file PowerPoint karena ada 118. Jadi saya buat satu slide diisi 4 dan memilih desain otomatis untuk penempatan foto. Karena ini resep dapur, jadi nanti teman-teman kalau mau tinggal ngikuti langkah-langkah ini, saya kira bisa ini untuk apa? Kemudian jadilah itu 28 slide. Jadi saya harus mengatur transisi antar slide-nya. Ini adalah slide ke-28. Ini ada Pak Niko. Nah, itu Pak Niko fotonya adanya seperti itu. Maaf Pak Niko. Itu tampak depan. Ya, padahal aslinya lebih ganteng, tapi itu ya. Pertanyaan, kenapa 4 slide satu, 4 foto satu slide? Kenapa ya, karena tadi 28. Oh. Dan kalau untuk satu lagu itu rata-rata 3 menit. Okay. Jadi kalau slide-nya lebih dari 30, nanti kehabisan lagu. Ya. Kemudian untuk ini apa ya? Saya pilih lagunya yang inilah lagunya yang apa? Pop. John Carpenter ini ya. Kita atur trimnya seperti biasa, fade in, fade out. Ya. Saya ngambilnya dari top 50 gitar. Love song sini, nah ini adalah nanti bisa di. Nah kemudian ini kan harus diekspor, ya diekspor menjadi video dengan resolusi 720. Kalau saya bikin resolusinya 1800, 40 terlalu tinggi, terlalu besar filenya. Nah kemudian ini karena rencananya mau bikin. Ini pertama kali bikin ini yang 360 derajat itu karena Dr. Joni itu nantang ke situ. Oh, ini Pak Toto lagi seneng ini 360. Duh, ini ya gimana? Terus akhirnya ini ide saya muncul, slide-slide yang 28 tadi tak taruh di tengah. Di atas ini adalah foto para pejabat, Kars. Di samping-samping nemunya foto ini ya sudah pasang saja tiga-tiganya sudah pasang. Jadi biar penuh ya. Jadi ini surveyor siap divaksinasi yang sesi 1. Nah, kemudian untuk membuat menjadi 360 itu menurut sesuai dengan ajarannya, alirannya Prof. Budi, itu bisa pakai Houdin, bisa pakai spatial media metadata injector. Nah, saya memakai yang ini yang lebih mudah. Jadi bagi teman-teman silakan buka browser, lakukan download spatial media metadata injector,
aplikasi ini nanti otomatis akan terinstall. Nah, caranya nanti setelah itu terinstall, jadi slide-slide tadi kita buka Spatial Media Metadata Injector, klik open video, videonya itu tadi setelah diekspor, PowerPoint-nya kan jadi video, di open di sini. Kemudian centang ini yang my video is vertical 360 derajat. Kemudian klik inject metadata, akan keluar pesan dalam waktu beberapa detik sudah pesan keluar successfully. Nah, sehingga akhirnya tadi sebelum diinjeksi itu nampaknya sama, tapi setelah diinjeksi dengan seperti itu ada tandanya. Ternyata divaksin juga ya. Injected. Ya, ya dok. Ya, jadi divaksin juga ternyata ya. Ya, supaya siap divaksin ya. Jadi ini apa? Nah, setelah itu ini menyala lagi ini. PR-nya dari suhu kita Prof Bukti ini. Juga dari wah itu berarti kalau mau lihat itu videonya Apiong itu HP-nya harus diputer-puter atau harus pakai mouse muter-puter. Saya minta ya muter sendiri. Wah ini tambah lama tambah gila ini saya ini. Ya. Ya dan apa? Gilanya bukan gila bawaan, gila karena di ini apa? Komandannya Pak Joni ini. Ya, jadi biar PTT-nya enggak usah muter-puter sendiri harus memakai apa? Pak Budi saya nanya. Akhirnya dijawab. Nah, ini tempat tadinya sudah redup menyala lagi. Ya, googling dulu, googling. Anu Akyong cari itu Ricotita. Nanti diklik, kemudian diinstall. Oke, dapat Ricotita. Saya klik install. Setelah install maka di layar akan muncul seperti ini. Bahwa ini Ricotita ini sudah terinstall. Siap menunggu pesan kapan mau digunakan. Nah, terus supaya itu bisa gimana? Nah, ternyata ini wong namanya saja ya guru itu Pak Budi, Prof itu. Jadi dia bikin template ribbon. Dan ini tidak bisa di-copy. Biasanya diduplikate. Diduplikate di tempat itu. Ya, jadi anu apa? White screen ini punya Prof Budi ini tadinya saya enggak mudeng ini loh. Ini kok kayak garis. Ternyata setelah jadi 360 ini ternyata jadi muter ini. Nah, supaya cukup, maka satu layar itu hanya bisa terisi 70. Itu yang paling pas. Tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Jadi ada 14 kolom dan 5 row, 5 baris. Ini template-nya seperti ini. Kemudian saya buka itu template tadi, saya insert. Ya, saya pada PowerPoint Master pilih insert, saya insertkan. Ini tadi kenapa harus 14 ini tak hitung. Ya. Gunakan modulis untuk memilih foto 14. Nah, setelah diinsertkan munculnya seperti ini. Prof Budi ini munculnya gini terus gimana? Bingung lagi orang tua ini bingung. Jadi ini perjuangannya ini. Jadi setelah diinjarkan munculnya seperti ini karena numpuk-numpuk. Oke, itu gunakan picture format. Ya. Ya, tentukan ya ini tentukan tingginya tadi sudah 7 ya. Yang sudah besarnya segitu. Setelah itu align to slide supaya slide itu pas dengan supaya foto-foto tadi tidak melewati batas slide. Jadi nanti di alignment ini, align to slide. Setelah align to slide, gambarnya juga masih diem seperti ini. Gimana ini? Ternyata supaya tampak di tengah, di sini sudah diatur oleh komputer align middle. Nah, tadinya kalau nggak diajari Pak Budi, mungkin saya tak taruh satu-satu, waduh bisa nggak. Simetris itu, align middle. Setelah align middle, ini bentuknya seperti ini. Ya. Wah, masih numpuk. Gimana ini, Bro? Ya, jadi kalau saya penasaran itu biasanya tak telepon atau tak kejar terus tak tanya.
Loh, itu gampang. Ya, gampang. Tinggal di itu distribute horizontally. Oh, ya. Jadi bagi yang belum tahu itu kelihatannya susah, ini memang telur Columbus itu. Bagi yang belum tahu kelihatannya susah, tapi ya udah, alah cuma kayak gitu aja. Ya, telah tahu, tapi sebelumnya kan susah banget bagi saya. Oke. Nah, setelah didistribut, apa ini keren, letaknya di tengah. Nah, padahal ini nanti kan ada 5 row. Ada Dr. Asyanto, ada pokoknya sembarang ini pokoknya tak pasang lah. Pokoknya saya ingin apa ya, teman-teman itu merasa senang mereka muncul fotonya itu. Nah, kemudian saya harus melakukan pengulangan langkah. Slide foto, line to slide, line middle, kemudian tak geser, hingga terisi 5 row tadi. Jadi ini luar biasa. Ini memang kerjaan. Ya memang kurang kerjaan ya, betul. Kan main. Dan akhirnya berjajar rapi seperti ini, rapi kan? Ini kalau diatur manual nggak bisa. Iya. Satu tripod isinya 70 foto. 70 foto. Jadi satu tripod isinya 70 foto. Ini yang masuk. Dan satu ini siapa saja. Ini saya sebetulnya sampai apal ini, ada yang diapari, ada ya, ini senang saya. Jadi karena ini satu itu isinya 70, servernya 1000, maka ya dibagi aja 1000 bagi 70. Dan akhirnya supaya pas, jadilah 15 slide. Nah, tentunya yang kemarin itu pada waktu ditampilkan, loh itu kok ada yang double? Itu karena untuk menggenepi, jangan sampai ada yang tertinggal, tapi ya karena jumlahnya supaya sama simetri, jadi 15. Ini saya baru bisa senyum ini sekarang ini. Ikonnya makanya tersenyum. Lumayan lah bisa ya. Nah, terus bagaimana? Oh, ternyata itu harus dirubah dulu. Harus diekspor. File-nya PowerPoint harus diekspor. Ya, diekspor menjadi apa? Menjadi file JPEG. Jadi harus ubah dari file PowerPoint menjadi JPEG. Karena nanti Ricoh Tita itu tidak bisa mengakses PowerPoint, tapi bisanya mengakses file ini foto. Dan yang paling pas bukan PNG tapi JPEG. Perkara sebabnya saya nggak tahu, pokoknya nurut aja. Selamat. Nah, kemudian masalah berikutnya, bagaimana kita mengolah file tripod ini di Ricoh? Waduh, hebat ya. Oh, ini ya, ini yang bikin pusing, timbul tenggelam. Aduh, ini main roulette aja ini. Ya. pusing juga saya ini. Jadi gunakan menu screen recording di PowerPoint. Jadi PowerPoint itu memang punya menu screen recording seperti yang ada di pojok kanan atas itu. Nah, itu gunanya untuk merekam semua kegiatan kita di dalam menggunakan komputer itu. Jadi menu ini nempelnya di PowerPoint, tapi kita bisa merekam apapun yang ada di layar, tidak harus PowerPoint, apa saja. Menunya menu screen recording sebelah atas. Nah, setelah itu keluar menu Ricoh Titanya sendiri, klik file, kemudian open foto tripod yang tadi sudah dari PowerPoint sudah diubah jadi JPEG, akan muncul foto 360 derajat. Nah, kemudian ini kan harus kita rekam. Jadi kalau kita sudah menekan tadi apa? Select area di sini. Kemudian kita tekan record. Nah, itu recording mulai jalan, akan jalan terus sampai kita hentikan. Nah, untuk amannya seluruh layar saya tandai supaya nanti tidak ada yang terlewat. Nah, keluar seperti ini. Ini gambar yang ada di Ricoh Theta. Ini pembesaran maksimal full screen. Nah, di dalam Ricoh Theta ini di bawah ini ada 4 ini, satu untuk zoom out, zoom in, di tengah itu untuk navigation, yang kanan itu untuk rotasi. Jadi kalau ini diklik,
ini akan berputar sendiri. Yeah. Nah, persis apa yang diminta oleh Dr. Joni. Aduh, utang saya lunas ini kalau enggak. Kayaknya ini, kayaknya bisa lunas nih utang saya ini. Ya. Kemudian yang satunya lagi ini untuk apa? Full screen untuk melebarkan. Nah, ini apa? Kemudian rekaman tadi kan mulainya juga berakhirnya tidak pas. Padahal saya kepengen ini satu putaran itu ternyata setelah saya hitung dari gambar pertama ini misalnya ini Pak Aminullah ini. Pak Aminullah ini mulai start sampai kelihatan lagi itu waktunya 30 detik. Sehingga di dalam trim ini saya buat ini awalnya sampai segini 1 menit 16,6652 detik dan endingnya 2 menit 14,936 detik. Nah, sehingga keseluruhan ada 15 slide yang sudah saya buat itu masing-masing 70 foto. Nah, karena itu supaya gampang saya ingat pesannya Pak Niko, kalau bikin slide itu kasih nama. Jadi kita yang supaya ingat itu kalau enggak kasih nama tak kasih nama. Video 1 2 3 4 5 gampang sudah saya ingat ini. Video 6 7 8 9 10. Ini kedua. Ini ketiga 11 12 13 14 15. Nah, jadi tiap slide berdurasi 30 detik. Nah, ini bisa dimainkan one by one setiap 2,5 menit atau dicampur jadi satu juga sudah saya upload di Google Drive-nya Indra itu 7,5 menit. Nah, ini apa? Contohnya ini kelihatan bergerak? Belum, tapi itu kelihatan. Nah, udah. Ya. Mulai bergerak. Nah, jadi ini bergerak ini Pak Aminullah itu sampai titik kembali ke titik asalnya itu 30 detik. Ya, 30 detik. Jadi setelah kita lakukan trim, maka 30 detik kemudian akan berhenti. Ini termasuk Bu Amatia ada di situ. Ya. Ya. Akyung juga kan. Akyung apa? Saya simpan di YouTube, karena di Facebook belum. Video-video Akyung saya sudah membuat 59 video itu selama pandemi ini ya buat apa? Biar nggak pikun lah gitu. Saya simpan di website saya. Website ini juga yang ngajari waktu kita diajari itu sebaiknya punya website. Ya, jadi selamat mencoba. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ya, karena bikinnya tadi pagi, Pak Niko. Hebat loh. Itu kalau saya lihat kayak akuntan aja ketelitian kejeliannya Pak Kiung. Wah luar biasa. Jadi Pak Kiung begini, saya pesan aja begini. Gimana? Kalau ada yang komentar setelah dapat pelajaran ini, lalu kepada Pak Kiung, ya cuma begitu. Lapor saya. Bah, nanti saya berarti. Di karate siapa? Di karate langsung sama Pak Niko. Lapor saya kalau ada yang bilang ya cuman begitu. Siap. Begitu hasilnya. Tapi satu yang kritik itu Pak Niko sendiri loh. Kenapa ya. Dokter Suwanta sampai keluar dua kali berdekatan? Ya, banting ya, aja banting. Ya. Karena tadi nutupin apa 70 slide ya. Jadi setelah mendengar foto ini kita bisa paham. Ya. Kalau tadinya yang protes-protes itu bukan paham, maklum. Maklum. Jadi ternyata mengetik sampai 1000 nama mindahin ke Excel bukan main. Ya, itu apa ya? Saya senang. Ketekunan. Cuman itu deh kalau kasarnya itu orang enggak ada kerjaan gitu tadi kasarnya. Ya. Ya, itu dia kalau komentarnya ya cuman begitu saya panggil begini. You lihat slide-nya videonya Pak Kiung. Mulut kamu buka terus, mangap. Luar biasa nih Pak Jus. Terima kasih Akyung, bukan main. Ini pelajaran buat kita ya. Bukan soal pelajaran infografis saja, pelajaran ketelitian. Ya. Ini sudah muncul ini. Ini gurunya sudah muncul itu di bawah itu. Ayo Pak Budi. Iya, nanti Pak akan komentar itu. Apa, profesornya komentar. Komentar Pak Budi. Asisten dulu. Profesor tadi sudah kasih pemaparan hebat. Pak Budi, ayo. Ya, ayo Pak Budi. Ini kan
biasanya kalau untuk video memutar itu perlu aplikasi yang tinggi gitu dok. Nah ini kan itu repot dok kalau diajarkan ke Akio itu lumayan repot dok. Jadi bagaimanapun kita bisa nggak menggunakan PowerPoint untuk membuat animasi memutar 360. Ternyata bisa gitu dok. Dan ini mungkin nanti bisa jadi bahan untuk misalkan mempresentasikan misalkan SPO, SOP atau SPO gitu dok. Ya. Jadi mulai dari awal sampai ke akhir itu bisa diputar otomatis. Iya, iya. Jadi Pak Budi yang pinter itu sebetulnya gurunya yang ngajarin atau muridnya yang belajar? Muridnya dok. Nah, gurunya. Muridnya dok. Ini muridnya sudah kencing lari-larian gitu ya. Nah, kalau ada murid bodoh itu yang salah gurunya. Iya. Nah, silakan pertanyaan di chat. Di chat silakan tanya. Oh, di QA bisa. Kalau no open question. Di chat aja siapa yang mau diskusi atau langsung ini bisa ini di broadcast semua ya. Indra. Iya, ada namanya semua, Pak. Ini bisa raise hand aja sih Pak, raise hand atau Q&A gitu. Ya. Oh di Q&A bisa ya. Coba raise hand siapa yang ingin bertanya. Ini udah apa sangat detail. Siapa tahu yang mau bikin gitu ya sampai mau bikin lagi supaya konsepnya Prof Budi kader itu supaya jadi gitu. Jadi ya. Berproduksi. Ya bisa diduplikasi nggak potong-potong gimana Kyu? Ya kalau orang nggak mau bikin gambar banyak, tapi dari tadi potongan-potongan bisa nampaknya dikirakan. Bisa. Ya. Monggo Prof Budi kasih komentar nih. Wah. Gimana dok? Saya nunggu Pak Jody, diajari Pak Jody itu untuk survei itu. Nah, saya ini, saya ini kan berikutnya nanti ini Pak. Surveinya daring lah sekarang, jangan suruh ke Mama. Nggak usah ke rumah sakit. Ya, kayaknya sampai ke depan kita akan paling tidak hibrid lah, itu nggak mungkin full. Ke Papua, waduh. Ya, oke. Okay. HNP nggak kuat. Jadi tadi Pak Joni bilang Pak Kyung misalnya buat keluarga kita ada 15 orang kita mau bikin foto-fotonya berputar gitu ya. Itu maksud saya potongan-potongan jadi ini kan 1000. Ya. Kalau dengan tim bisa, saya kan bisa banget bisa. Saya punya teman nih kan 100 orang nih Pak reuni ini saya udah kepikir mau bikin buat reuni nih. Kalau reuni angkatan gitu. Ya. Karena gampang tinggal minta tolong dibuatkan Pak. Wani Piro. Itu soalnya gini Pak Pak Niko, Pak Joni. Pak Joni, itu kan kalau beli kamera mahal katanya Pak Budi. Jadi ini yang gratisan. Ini tapi diakalin. Nah, ini yang tukang akalin ini memang wah ini bahaya ini memang Pak Budi ini bahaya ini tukang gratisan tapi bisa jadi kalau suruh beli kamera 360 derajat waduh pensiunan ini pensiunan nggak survei lagi nggak setahun nggak survei tahu aja itu Pak Jody ya. Jadi pakai Ricoh Theta ya tadi ya Ricoh Theta itu Pak Budi yang ketemu gitu ya. Oh iya. Terpaksa dok karena cari permintaannya Akyong dok. Harus semudah mungkin. Jadi memang di dunia aplikasi ini di atas langit ada langit lagi tuh kayaknya ya. Betul dok. Nggak akan berhenti gitu dok. Jangan-jangan minggu depan lagi Ricoh Theta yang lebih gampang dan lebih canggih ada lagi kali. Satu bulan kemudian. Betul dok. Sangat bisa terjadi itu dok. Terjadi tuh, gila. Oke. Ada lagi Pak Joni yang mau itu menyampaikan nggak? Silakan Pak Joni. Ada nggak? Nggak ada ya? Yang mendaftar. Justru kita diskusi tentang itu aja. Tentang ini aja, survei. Sama nanti tampilannya dikasih lihat lah. Pak Kyung, ini kan baru resepnya. Apa? Oh, tampilannya. Biar kelihatan wahnya itu. Wahnya, iya. Wahnya. Kalau ini tadi kan cerita begitu rumitnya. Jadi siapa yang berani ngomong itu gampang, tak digampar. Nah, sekarang tampilannya, Pak Kyung. Nah, tak cari dulu. Ya.
Saya khawatir nanti ada order ke Pak Akyung, ada raja dengan 50 permaisuri. Clear kalau itu sih, permaisuri minta, mata satu. Minta dibikinin. Bisa, nggak tak bikinin. Pak Akyung pasti syaratnya dengan foto yang busananya minim. Jadi tampilannya video nih, dari PowerPoint dibikin video. Iya, video. Bentar, saya nggak mau keluar. Bentar. Sambil nunggu ya, ada diskusi kecil Pak, ya. Pak Budi, Prof Budi. Jadi PowerPoint dijadikan PDF ya, lalu pakai password. Nah, jadi ketika ada satu slide mau diambil ya, mau diambil gitu, di copy, lalu ternyata nggak bisa karena ada password ya. Lalu cerita itu berkembang, dia mencoba melakukan dengan snips, screenshot. Jadi mencuri slide tadi, pakai screenshot, bisa. Lalu berkembang lagi, ketemu, ada apa PDF yang PowerPoint itu, yang jadi PDF, dia coba pakai screenshot, nggak bisa. Berarti ada apa, security yang bisa sampai kepada screenshot. Gitu Pak, Pak Budi. Ya, oh, okay. Ya. Ini sudah muncul belum ya? Sudah di apa? Sudah siap. Gambarnya belum jalan. Baru. Gambarnya udah. Baru menu. Tapi gambarnya keluar. Gambar, tapi belum muter, Pak. Oh, ini baru. Itu drive day new volume. Ya, musik sudah terdengar. Suara musiknya terdengar, tapi videonya enggak. Videonya enggak. Nah, videonya enggak muter. Buka dulu, baru di share screen. Ya, baru di share. Di pause. Baru share screen. Dibuka dulu ya. Buka dulu. Itu pause. Stop share dulu. Ya. Oke. Pak Budi, ini sambil nunggu nih. Ini kan sekarang sudah sampai poin 560 ya, 560. Pak Budi mungkin bisa jelasin nanti bagaimana perubahan dari Zoom ini. Jadi yang tadinya 5 level 5, 555, sekarang sudah naik lagi. 56 ya? Oh, iya. Bukanya di jangan pada waktu sudah di ya. Dulu. Udah ini udah tak buka. Ini ketutup ya. Ya enggak keluar. Yang keluar drive isi drive volume. Ini enggak keluar ya. Belum, enggak. Ini gambar drive-nya aja, isi drive-nya. Nih, isi folder. Enggak bergerak, ini harus stop share dulu. Ya, ini ya. Ini gambarnya ini, terus Pak enggak ada. Enggak, ya. enggak. Belum keluar. Akunya udah keluar, tapi videonya enggak. Coba Endra. Endra itu di tempatnya Endra itu. Endra coba. Sudah dikirim belum, Pak? Udah di Google yang dari Pak, saya itu. Ya, Pak Gatot kali. Di website Pak Gatot enggak? Iya. Di tempatnya yang campur dengan Twipon itu loh. Oh, filenya apa ya, Pak? Aduh, bingung. 1, 2, 3, 4, 5,
plus 6, 7, 8, 9, 10, plus 12, 13, 14, 15, plus yang satu lagi gabungan. Ada. Yang gabungan ya Pak ya? Yang gabungan itu 7,5 menit. Iya, yang itu ya Pak ya? Betul ya? Boleh. Ini ya Pak, betul ya? Iya. Kenapa? Apa lagi nanti? Oh, hilang. Oh. Lagi error ini, Pak. Ya. Karena tempat saya kok nggak bisa, kenapa ini? Oh, ini filenya kegedean Pak, belum saya download ini Pak. Oh, belum kegedean. Iya, masih di drive Pak. Filenya gede banget. Gede. Bentar. Sekarang tak coba lagi ya. Pak Gatot dibuka dulu videonya baru di share Pak. Videonya di open dulu atau ya. Pakai atau pilih share desktop aja Pak. Ya. Oh. Kelihatan? Ini isinya drive ini. Ini ya. Baru filenya aja, Pak. Iya, kalau ini diklik double klik langsung muncul kan? Enggak, Pak. Justru makanya dilakukan double kliknya di luar share. Double klik dulu baru di share, Pak. Jangan langsung di share. Jadi di double klik dulu, biar dia jalan baru di share, Pak. Aduh, ora lulus iki. Lulus iki. Stop share dulu. Jadi karyanya begitu hebat, begitu ngomongkan Zoom, ternyata masih perlu pelatihan. Iya, betul. Udah tak nyalain tadi. Filenya gede banget itu. 722 mega. Video playernya pakai apa? Ada pengaruh nggak? Ya, pakai VLC. Tapi kalau ini pakai laptop biasa nggak bisa kok. Indra bisa? Satu aja dulu yang mungkin yang bisa. Masih belum Pak, masih download. Besar ya? Iya, 700 mega. Pak Gatot, yang share screen-nya pilih yang desktop aja Pak. Oh, pilih yang desktop? Iya, share screen, pilih yang desktop. Ya, kalau yang share. QA ada dari Pak Yasin. Bisa dicoba ini sosialisasi SPO dengan PowerPoint lalu bikin video. Bisa. Desktop tuh yang ada gambar itunya ya, desktop Indra.
yang iya yang screen Pak, yang kiri atas paling atas. Oke. Oh, kiri atas screen itu ya? Iya, yang screen. Pak Geong bisa. Jadi share lalu kiri atas screen itu yang diklik. Biru. Bingkainya biru. Oh, ini yang itu. Habis itu habis ini? Ya, klik coba klik videonya, Pak. Coba dua kali. Ya, dua kali. Coba klik ya. Ah, muncul. Muncul. Dah. Slide 15 detik ya tadi ya. Ini apa? 5 slide ini 2,5 menit, 30 detik. Satu. Oke. Okay. Ini sudah fade out. Ini ya. Ya, ini 5. Ini 1 2 3 4 5 ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, jadi ini record teta edisi pertama kali ya. Nanti kalau edisinya makin tinggi, dia lebih mulus, muternya ya. Lebih mulus. Ya. Itu setiap kali berhenti itu karena pindah dari satu slide ke slide yang lain. Ini karena pakai PowerPoint ya. Mungkin kalau editingnya pakai video editor yang ini Filmora atau Adobe lebih. Itu. Ya. Katanya Prof Budi saya suruh mendalami PowerPoint, no. Saya nggak boleh anu belajar yang lain, no. Oke, bagus tuh, yeah. Hebat, ya. Yeah. Eksperimen. Oke, okay. Very good. Indra saya sudah kirim file saya tadi ya, beberapa teman-teman minta itu saya kirim ke Indra ya. Ya, yeah, yeah. Baik-baik. Yang akhir juga sebenarnya yeah. Nanya sebenarnya tinggal buka aja di sana ya. Apa? Ya, tadi video ya, di YouTube ada di atau? Ada di Google. Ya, di Google atau di YouTube. Google-nya Indra ada. Ya. Ya, Pak Joni silakan mimpin. Baik, kita lanjut ke Pak Budi ya cerita Filmora, tapi sebelumnya ada pengumuman. Buat teman-teman peserta alhamdulillah ini 266. Jadi kita kan sudah 4 topik yang diajarkan keterampilan praktis. Saya mohon pendapat mana yang perlu diulang lagi yang belum beres. Dan nanti ke depan ada 3 lagi keterampilan dipilih. Ada polling nanti. Indra akan bagikan pollingnya. Tinggal dipilih. Indra bisa ditayangkan ya. Mana yang sudah ada 4 atau 5 keterampilan. Ini yang buat ngulang dulu ya Pak ya? Ya yang ulang.
silakan polling. Nah, ini belajar juga ini polling ini kan. Ya. Baik teman-teman, keterampilan IT praktis yang ingin diulang ya. Satu, ada berapa nih? Google Form, Google Assistant, voice dictation sama ubah dokumen, kemudian mind map ya. Ini mind map juga memang ada rencana dikembangkan ke Fensim, Fensim kemarin ya. Nah, ini mana yang perlu diulang lagi? Satu, nanti, pilihnya satu. Satu saja pilih atau ya, ya satu aja. Terus submit. Nanti di submit. Ya. Berikutnya nanti untuk yang berikut juga ada. Jadi kita pilih dulu yang paling banyak milih itu yang akan kita ulang. Ya. Silakan dipilih satu dipencet buat masing-masing orang yang dianggapnya penting mana, nanti kita pilihlah yang paling banyak memilih di submit. Ya. Ya. Berapa waktu Indra? Baru 35% yang menjawab, Pak. Ya, tunggu sampai 50% berapa? 50 ya. Ya apa-apalah ini kita belajar main beginian. Ya. Saya kemarin juga ada lagi, Pak, ikut dengan Telkom ada permainan nama Kahoot, Kahoot. Indra tahu enggak? Coba dipelajari nanti kita ajarkan juga Kahoot itu. Lucu juga. Nah, tanya jawab gini. Udah berapa persen, Indra? 9, Pak. Berapa? 9? Ini misalnya di mana ini? 49. 49. Ya, 50% kita tutup ya. Ya, ya ini udah 52, Pak. Tutup ya, nah, Pak. Nah, oke, okay, tutup. Ya. Jadi Google Form, Google Form terpilih ya, banyak ya. Ya. Oke, okay. Sama yang keduanya mind map, jadi kita tahu lah nanti. Mind map ya. Oke, okay, close. Sekarang pertanyaan kedua untuk yang akan datang ada 3 topik, mana yang mau dipilih? Nah, PowerPoint to video, breakout room and polling Zoom. Nanti kalau nak bikin acara dengan keluarga sendiri, sama editing video dengan KineMaster, silakan dipilih. Ini udah 50%, Pak. 53%. Ya, ditutup. Tutup aja ya, Pak. Oh, PowerPoint. Video. Our video. Ya. Masih perlu itu, rupanya. Masih perlu. Oke. Okay. Dan nanti nerangkannya harus mana yang lebih menguntungkan. Apakah dengan MP4, apakah langsung ke MUV, yaitu penjelasannya mungkin seperti itu, bukan hanya ekspor dari apa PowerPoint ke video. Ya. Rekomendasinya yang mana, Pak Budi? Antara MP4 sama MUV langsung. Oh, dijadiin videonya apa ya? Masih mute. Ya. Belum. Ada dua format global yang biasanya pasti dikenal itu AVI, Dok. Yang pertama itu pasti, Dok, AVI, AVI. Yang kedua MP4, yang ketiga baru MOV itu MOV gitu, Dok. Nah, jadi kalau hanya saja kalau MOV ini memang tapi rata-rata semua sudah mengenal MOV, cuman memang tidak semua, kalau MOV ini kan background videonya itu bisa transparan, Dok. Oh. Nah, masalahnya tidak semua hasil video ke MOV itu ada yang bisa transparannya itu bisa terjaga tetap transparan atau menjadi hitam atau abu-abu biasanya gitu, Dok. Nah, kalau saran saya lebih aman MP4, Dok, itu sudah banyak dikenal di Apple juga, di Linux dan Windows gitu, Dok. Kalau AVI itu memang tenaga format kolonial itu, zaman kolonial itu. Dia sangat besar loh. Jadi perbandingannya mungkin 2 giga di
IVI itu sama dengan sekitar 150 mega di MP4 gitu dok. Nah, itu dok. Sangat berat gitu dok. Tapi memang kualitasnya sangat bagus lah gitu IVI itu dok. Cuman memang biasanya kalau di studio kelas-kelas tinggi itu dia menggunakan IVI dok. Jarang menggunakan MP4 karena kualitasnya sangat terjaga gitu dok. Kalau MP4 dengan EOV itu biasanya digunakan untuk streaming dok. Jadi bagaimana strateginya kualitas video tetap jernih tapi cepat di streaming kan. Jadi lahirlah MP4 dengan EOV ini gitu dok. Cuman antara MP4 dengan MOV ini keunggulannya ada di video transparan dok di belakang kita ini. Kalau MOV itu bisa isi transparan, jadi gimana dok ya, si videonya tuh kayak PNG gitu dok, gambar logo. Nah, jadi cuman ini di video kan, kalau video itu sangat sulit di backgroundnya itu transparan dok. Jadi ketika dua video disatukan itu kan pasti ada salah satu pasti tertutup dok. Nah kalau MOV ini bila disatukan ya yang belakang masih terlihat gitu dok, transparan gitu dok. Nah itu keunggulannya dok kalau MOV itu. Ya. Oke. Ternyata masih banyak juga ya PowerPoint. Saya kira udah nggak laku. Masih banyak. Ya. Banyak. Ya kalau kita sebagai surveyor menurut saya memang yang akrab PowerPoint ya. Ya. PowerPoint ya, untuk presentasi untuk supaya menarik ya kita PowerPoint aja deh Pak. Gitu. Ya. Gak ada fitur-fitur yang bisa kita kembangkan. Ya. Ya. Pak Joni masih ada lagi? Harusnya ada satu menu lagi Pak Joni setelah tadi. Oke. Okay. Dibuat apa video-video yang tadi rekomendasinya MP4 ya. Editingnya apa? Kan kita kan bisa mengambil dari YouTube yang besar, kita pakai cutter, kita potong gitu ya. Nah, kemudian teknik-teknik cutter ini kan teknik-teknik sederhana. Yang itu ini kita bisa masukkan ke PowerPoint sehingga teman-teman di dalam presentasi pada waktu bimbingan, pada waktu apa acara yang webinar itu bisa menarik gitu. Ya, betul. Itu sederhana itu sebenarnya ya. Tapi perlu diketahui oleh teman-teman. Ya. Betul Pak Joni, ya Pak Joni. Ya. Itu saya kira ngekatnya ini susah loh Pak Budi. Iya. Betul-betul. Ini memang keterbatasan PowerPoint itu dia instan gitu dok. Jadi fiturnya itu untuk video editing pasti instan juga dok. Di bawah sedikit lebih kompleks itu dia agak rumit dok. Jadi untuk kebutuhan editing itu mungkin lebih baik dok dibawa dulu ke tingkat kedua dok, kayak Filmora, KineMaster mungkin dok. Baru setelah itu diekspor, kembalikan ke PowerPoint paling gitu dok. Betul-betul dok. Jadi memang ada beberapa titik yang tidak bisa dihandle sama PowerPoint. Sebetulnya bisa dok, cuman kita tidak bisa memantau, istilahnya itu tidak bisa secara detail ngeditnya itu gitu dok. Yeah, seperti yeah. Itu dok. Jadi disarankan memang kita memakai tingkat kedua gitu dok. Nah untuk tingkat kedua ini memang ketika kita mulai video editing kita harus siap-siap dengan sumber daya laptop yang mumpuni gitu dok. Ini masalahnya dok. Karena yang namanya multimedia itu dia bekerja satu lembar dan ini sangat berat dok. Cuman di sini kan untungnya sekarang sudah banyak yang online gitu dok, yang online disediakan. Jadi walaupun kita punya laptop yang kelas jadul tapi kita masih bisa mengedit, memproduksi video tinggi, tidak perlu membeli laptop mahal ataupun apa, semuanya ditangani oleh server di online itu banyak dok. Seperti WeVideo gitu kan dok. Banyak di kalau perlu di online ya. Ya, betul. Ya gitu dok. Jadi online adalah jawaban ketika kita terbatas hardware-nya gitu dok. Nah baru kita gunakan online gitu dok. Kelebihannya online itu ketika kita dipaksa mengedit yang yang besar gitu dok. Ah kita mah adem aja. Soalnya yang sibuk itu kan komputer mereka gitu dok. Ya. Kalau kita mah adem aja. Jadi sambil dimatiin gitu dok. Mereka bekerja ya aman-aman saja gitu dok. Ya. Yang namanya render video itu dok. Nah kemarin waktu video Cars itu dok.
itu rekor sampai 21 jam dok, jadi satu putaran. Jadi 2 menit itu 21 jam, saya kaget gitu dok. Nah ini kan kalau dengan online itu kita cuman nyuruh ngerender, ya kita mah tutup aja lah tuh, kita kemana aja. Jadi yang sibuk itu mereka gitu dok, itu kalau online tuh ya. Gitu dok, cuman memang filenya ada di mereka gitu dok, dan berbayar gitu. Prof Budi, ini siap, ada siap. Pertanyaan dari Pak Syahrir di QA-nya. Yang terhormat Prof Budi, mohon penjelasan mengenai Microsoft Teams. Apakah ini juga gratis? Iya, dok. Microsoft Teams itu keunggulannya sama dengan Zoom sebetulnya dok, dengan Google Meet dok ya. Keunggulannya tuh satu saja dok, karena itu sama produk Microsoft, jadi ketika seperti Zoom seperti ini sangat mudah untuk membuka Word, Excel dan sebagainya dok, seperti itu dok. Dan ketika di PowerPoint pun itu bisa langsung terintegrasi atau langsung digunakan di Microsoft Meeting ini. Dan kalau bicara gratis ya seperti biasa dok, antar kompetitor itu yang gratis itu pasti ada batasannya lah gitu. Kalau Zoom kan 40 menit dok. Ya. Kalau Microsoft Meet itu saya lupa dok. Cuman memang keunggulannya harus baru kerasa keunggulannya kalau kita menggunakan Microsoft Office gitu dok, seperti ya. Itu. Oke. Okay. Itu Microsoft Teams dipakai di fakultas itu di Undip, saya ngajar di Undip, pakainya Microsoft Teams itu. Oh. Jadi itu bisa banyak sekali itu. Jadi satu mengcover seluruh itu kan dalam saat yang sama kuliah. Berapa kelas, berapa ya ribuan kan, 30 ribu mahasiswa itu ya bisa itu kemudahannya dibanding Zoom ya karena itu apa ya saya terdaftar di situ ya langsung gampang banget itu memang gampang dan cepet kok itu cepet sama persis seperti Zoom saya kira dan juga jelas gambarnya jelas itunya delay-nya juga enggak hampir sama dengan Zoom. Kalau yang kurang itu Skype itu apa ya jelek itu saya ya juga sering itu. Kurang ya ketinggalan udah ya. Ya. Kalau Skype itu kan awalnya untuk ini dok, untuk chatting sebetulnya bukan untuk virtual meeting sebetulnya chatting. Gitu. Udah mau punah sebetulnya. Satu lagi Pak Budi saya waktu ketemu Slack udah muncul. Oh ya. Muncul dok. Slack is a new way to communicate with your team. Sorry. Saya mute dulu. Slacknya. Slack itu lebih kayak Salesforce gitu dok ya. Jadi Slack itu lebih diarahkan ke teamwork sebetulnya dok. Jadi ketika ada satu project itu satu PowerPoint itu bisa dikerjakan bareng-bareng dok. Nah, itu bisa terlacak dan perubahannya dan kita pun sebagai atasan bisa memberi notifikasi tolong benarkan di sini dan Anda nanti targetnya harus sekian. Jadi semacam itu dok kalau Slack itu dok. Jadi lebih ke arah project gitu. Jadi kerja bareng di tim dengan bahan atau tugas yang bisa dikendalikan oleh atasan dan bisa terlihat progresnya oleh bawahannya gitu dok. Biasanya salesman dok ini dok. Oh ya, marketing. Ya, salesman dok. Kalau Slack gitu dok. Iya, marketing. Seperti itu dok. Oke. Baik, saya kira masih ada nih. Siapa nih? Pak Kyung, ada komentar-komentar lagi? Enggak, tadi apa, memapai hari depan itu yang Dr. Jody tadi tertarik sekali itu, saya kira apa, kan saya banyak japri dari teman-teman yang di bawah, kenapa kok enggak ikut infografis, kenapa saya selalu motivasi, ya ternyata ya dengan tanda petik ya, mereka... Ya.
kayak gimana. Jadi nanti kalau untuk survei ini betul-betul mereka kalau perlu ya anu bukan ujian ya, ya Pak ya. Jadi ya. Dilatih betul itu nanti. Ya. Soalnya kita berhadapan dengan orang luar kan. Iya. Ya. Mending kita di sini ribut, kas kita belajar anu susah enggak apa-apa itu. Jadi nanti betul-betul ini Pak Jody itu apa teman-teman itu ditentir sampai mateng termasuk saya enggak Jadi survei online ya. Iya, ya. Online ya, itu ya. Harus mahir banget lah. Iya, betul. Ya, jadi sol. Tadi Pak Jody udah katakan kita dengan survei perlu ada penyegaran kembali, peningkatan kemampuan berzoom ini. Iya. Nah, mungkin enggak ada pilihan-pilihan lain kita perkenalkan dan juga tata keramanya mungkin masih adanya suka bocor dan sebagainya. Tapi banyaklah masih banyak fitur-fitur di dalam Zoom sendiri yang belum dipahami. Iya. Cocok. Ya. Jadi kita nggak bisa terlalu cepat seperti yang kemarin Pak Joni, karena begini, itu Anda menggambarkan pada waktu kita datang survei ke rumah sakit, kita kan nggak bawa teknisi. Iya. Nah jadi troubleshooternya ya harusnya kita sendiri. Jadi kita harus pakai benar itu perangkat Zoom itu pada waktu kita daring itu. Iya. Kalau nggak bingung itu beneran. Jadi tanpa sederhana aja, ya. Pak Gadot ini kan sudah tidak asing dengan Zoom. Ya. Tapi begitu mau presentasi, ada gangguan. Tadi. Kan mau saya cabut tadi Pak sertifikatnya rencananya. Jadi nggak jadi. Oh my God. Kalau kita waktu bimbingan ya, bimbingan kemudian ada gangguan pada waktu kita. Iya, ngatasin troubleshooting ya bisa. Gugup kadang-kadang juga menambahi. Jadi itu, share Pak. Screen tadi share screen desktop. Nah itu. Teknik masuk lagi, nggak usah buka filenya, nggak usah, ya. Tapi lewat desktop. Setelah tampil, baru buka filenya. Itu tadi. Ya. Ternyata. Ya. Ternyata ada itu. Ya. Ya. Itu saja kemarin itu PowerPoint, tahu-tahu tuh kolom sebelah bawah kanan hilang. Saya langsung WA Pak Budi. Loh, itu untuk mengecilkan, membesarkan. Ini hilang semua. Jadi ini teknik presentasi juga sederhana ya. Yes. Ini kan teman-teman juga nanti banyak mendengarkan dengan PowerPoint. Jadi saya supaya kita bisa mengontrol tampilan PowerPoint kita, sebenarnya ada dua cara. Tapi cara yang paling mudah adalah kita memilih di dalam slideshow. Ya, ini selalu saya ingatkan di dalam slideshow yang di atas ya, bukan yang di merah ya, yang di kotak yang di atas. Di slideshow, kemudian di setup show. Di setup show, kemudian dalam show type, pilihlah yang browse. Browse by an individual dalam kurung Windows. Yang di pilihan yang kedua. Nah, kalau dia sudah di OK, kita nanti pada tampilan kita, itu layarnya bisa kita perkecil. Sehingga nanti partisipan yang ada di sisi kanan itu tidak menutupi layar. Gitu. Itu cara sederhana. Ya. Cara yang kedua memang juga bisa dengan memilih bukan slideshow, tetapi dengan presenter view. Tapi itu menurut saya sih kurang-kurang dan presenter view. Sorry. Kalau milih buku, bukan full screen, tapi buku? Dengan reading view. Reading view. Saya lebih suka tadi di slideshow, kemudian di setting, kemudian kita pilih yang nomor dua. Yang individual. Nah, lalu nyetel lebih kecil ini gimana? Ya. Ini tinggal digeret aja. Digeret. Bentuknya diseret. Ya. Individual. Jadi pindah-pindah, layarnya bisa dipindah-pindah tanpa audiens bisa lihat. Padahal itu sebenarnya saya pindah-pindah, saya kecilin, nggak ada yang melihat. Jadi gallery view-nya masih ada. Iya. Yeah. Video-video peserta atau sebagian. Jadi, nah, ini kan... Ya, enggak kehilangan audiens gitu loh. Ya, ya. Kalau kita kehilangan audiens kan terus panik. Kita masih kontak nggak ini? Ya, bingung. Nah ini sederhana tapi saya sendiri kan nggak biasa mencoba ini. Betul Pak Jody. Ya ini anu apa? Setup. Biasanya ketutup terus bingung. Bingung ya betul. Ya. Jadi coba ya ini pelan-pelan sharing pengalaman aja. Okay. Ini yang di slideshow. Nah, ini kan saya enggak ketutup ya. Jadi pilih slideshow. Di slideshow kemudian setup. Nah, ini saya kan pilih yang kedua ini. Oke. Okay. Nah, jadi sekarang oke.
Jadi kalau nanti ini sudah di screen, ini tampilan ini bisa digerak-gerakkan, dan ini yang tadi Pak Niko bisa dikecilin. Ya. Nah, ini kan kecilnya sebetulnya ini. Oh, tapi ini kan belum full screen, Pak. Kan, ini kan saya tunjukkan. Makanya kalau ini full screen, hilang. Ini nggak kelihatan. Gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau ini saya show-kan. Ya. Seperti ini. Ya. Kelihatan ya? Belum lagi. Ya. Lagi proses. Ya. Belum full screen. Belum. Kalau mainnya jangan di luar. Oh. Memang sebaiknya memang di luar kan mainnya itu selalu. Nah, jadi ini coba saya stop. Nah, tapi kalau ini videonya sudah saya buka slideshow di slideshow ya. Ya. Ini udah nggak kelihatan. Belum sebetulnya gambarnya kecil, Pak. Oh iya iya. Gambar saya kecil, gambar yang dilihat di audience tetap utuh besar. Iya utuh besar ya. Kan ini galeri view. Sekarang ini saya goyang-goyang nih gambarnya, nggak kelihatan kan? Iya. Nah, itu. Oke. Okay. Oh. Ya. Itu jadi apa individual tadi ya, individual. Ya, pilihan yang titik yang kedua. Yang kedua. Itu Pak Niko nggak tahu ya, kalau orang Semarang itu bilangnya itu digatai. Digatai. Barusan tahunya. Barusan tahu. Gatai itu. Digatai. Ya, itu cara-cara piat-piat supaya kita jadi tidak kehilangan audience gitu, di layar. Ya. Seperti Zoom itu kalau lagi itu mungkin terus ini apa Pak, banyak layar-layar ganggu itu kadang-kadang ngilanginnya gimana itu Pak Jody, Pak Tanu, Pak Budi? Apanya banyak apa? Banyak yang ganggu sebelah kanan itu kanannya bermunculan itu. Maksudnya apa tuh? Jadi kita nggak bisa lihat layar kita sendiri secara penuh. Itu ada sebagian yang terpotong. Itu tadi kan? Enggak. Kalau pada waktu PowerPoint kan? Iya, karena itu Pak, itu makanya dikecilin itu. Oh, iya. Jadi kita, soalnya kalau nanti apa, yang galerinya itu kita pilih yang satu garis, ya, gitu, kan langsung hilang itu semuanya. Iya. Nah, ya. Kita kan kehilangan audiens, kita bisa kehilangan orientasi. Kita masih kontak apa enggak ini dengan audiens? Ya, dengan internet kita putus, kita ngomong sendiri. Iya. Itu kalau kehilangan orientasi, bajunya dibalik Pak itu nanti. Disorientasi. Ada kiat Pak Budi selain dari cara itu? Apalagi dok ya? Katanya Pak Budi mau ini apa? Mancing-mancing. Ya, silakan Pak Budi Filmoranya. Eh maaf ya, saya mau ikut di sebelah juga nih. Jadi sedikit-sedikit Filmoranya Pak Budi masih ada waktu lah. Sedikit. Ya siap dok. Jadi mungkin yang akan saya jelaskan ini trik yang berlaku untuk dimanapun dok ya. Ya. Jadi tidak hanya Filmora saja, jadi izin share screen dok. Agak telat nih. Nah ini agak-agak ngeret juga nih dok. Ush. Nah, ini suhunya ini. Suhunya ini. Oh. Terus. Ini mungkin sambil ngerender jadi agak berat. Nah ini dok, siap dok. Jadi kemarin ada sekitar puluhan lah, jadi ratusan video survei Mars itu dok, Cars itu kita edit, ternyata hasilnya itu dok. Ini dok. Nah, sebetulnya untuk video editing Filmora itu tidak jauh beda dengan PowerPoint dok ya, kalau kita bandingkan di sini. Bedanya kalau PowerPoint itu ada yang namanya slide-nya itu dia bentuknya ke bawah dok ya, ke bawah seperti ini. Nah, kalau di Filmora ataupun video editor yang lain, dia bentuknya itu horizontal dok, jadi seperti ini dok. Jadi ke pinggir, nah itu sebetulnya slide juga gitu dok, slide juga seperti itu. Dan istilahnya tuh untuk lebih memudahkan untuk mengontrolnya itu, nah di sini biasanya setiap foto video editor itu suka ada preview, layar preview. Jadi ketika kita
coba edit itu langsung kelihatan. Ya, gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba kasus pertama, dok. Nah, ini mungkin bisa dipakai di mana saja. Nah, jadi kita coba seperti ini, dok. Ya. Kita yang maklum karena ini provokatornya Dokter Hani, dok. Jadi kita, kita pakai Dokter Hani, dok. Ya, seperti ini. Nah, misalkan ini lagunya kita pilih yang ini ya. Rock song ya, yang Cars Mars ya ini dok. Oke, nah satu kali ini kalau sebentar dok ya, kita mute dulu dok. Kita pisahkan dulu. Oke, nah misalkan gini dok, atau kita tambah ya. Lagu ya. Ya. Itu di nomor di row yang ada musik ya. Nah itu dok, jadi ini masalahnya begini dok, ketika ada sebuah video, jadi durasi video dengan durasi audio, ini kan audionya dok ya, ini ternyata beda dok. Jadi ketika saya coba besarin dok ya, saya coba besarin magnifier, nah kita coba besarin di sini, nah ini jadi ketika akan video audio belum selesai, background musik belum selesai, ini video sudah ini dok, jadi video sudah keburu habis dok, jadi tampilannya itu akan ngeblank gitu dok, jadi kalau kita geser sedikit, nah seperti ini, sedangkan audio jalan terus dok, nah jadi kemarin itu triknya banyak yang kasih seperti ini dok, cara ngakalinya, nah ini dok. Biasanya kalau di video editor itu ada istilahnya gini dok, ada istilahnya itu coba ini dok ya, nah ini dok, nah jadi di video editor tuh suka ada istilahnya ini dok, jadi ada freeze frame, nah atau still frame, nah jadi ini biasanya sering digunakan oleh video editor manakala menemui kasus videonya durasinya lebih pendek dari background musiknya dok, jadi seperti ini dok, jadi kita akan menggunakan teknik freeze frame dan ini di video editor manapun akan selalu ada gitu dok. Nah, jadi prinsipnya di akhir dari video ini agar sesuai dengan misalkan sampai sini dok ya kita. Nah, kasusnya seperti ini. Ini audionya panjang seperti ini, ada sisa yang kosong. Nah, ini cara ngakalinya bagaimana dok? Nah, biasanya di setiap video itu tuh kalau kita bawa ke paling akhir misalnya sedikit seperti ini dok ya. Nah, ini dok. Di sini kalau di Filmora itu ada istilahnya add freeze frame dok. Di sini add freeze frame. Oh, kalau di mungkin dibikin di Kain Master itu still frame dok. Jadi istilahnya ada snapshot dari video itu di akhir yang akan kita bekukan. Jadi seolah-olah videonya itu panjang padahal nah kayak gini dok. Ya. Nah, kita panjangkan mungkin doknya seperti ini dok. Jadi jadi terkesan panjang itu dok. Ya, nah, coba nah sampai sini misalkannya nah ini dok, jadi dengan freeze frame ini nanti kita akan bisa menyeimbangkan durasi video dengan audio gitu. Itu jadi fungsi freeze frame, jadi kalau kita setel itu jadi Dokter Hari ini seakan-akan sampai akhir itu ada tapi dia beku gitu dok, beku bukan slow motion, bukan dok, jadi beku dok, beku seperti itu dok. Nah ini trik untuk mengatasi ketika kita punya video, tetapi audionya itu lebih panjang gitu dok. Jadi kita bawa ke akhir, lalu kita tambahkan di sini freeze frame dok. Kalau di itu dok ya di Filmora gitu. Itu sebetulnya sama saja mau di Kain Master atau di kalau di Apple itu apa dok ya? Saya lupa itu dok. iMovie. iMovie juga sama dok. Jadi prinsipnya ada istilahnya itu freeze frame atau still frame. Jadi kita menambahkan satu gerakan video yang
diam gitu dok sampai akhir. Yang penting apa istilahnya durasi video itu sama. Sama. Dan ini biasanya digunakan ketika dia menjelang akhir gitu dok. Menjelang daripada nanti misalkan kita setel video tiba-tiba blank, sedangkan audio ini kan kurang enak dok. Nah jadi kita gunakan freeze frame ini gitu dok. Nah itu jadi salah satu kasus kemarin gitu. Jadi banyak kalau kita lihat perhatikan itu di beberapa video surveyor itu banyak yang dibokukan ya. Yang penting pas di akhir itu semua 1000 layar itu tampak semua hadir gitu dok. Gitu dok. Nah jadi kalau untuk yang trik kedua, nah kasus kedua jadi begini dok. Atau misalkan gini dok, mungkin ini banyak ditemui juga dok, bagaimana kita istilahnya itu memilih bila mana lagunya terlalu panjang, nah bagaimana misalkan kita menentukan di mana sih letak posisi lagu itu agar misalkan sinkron di akhir gitu dok, di akhir video, karena sebetulnya video itu sakralnya itu ada di akhir dok. Kalau di awal dia itu akan cepat lupa dok. Tapi kalau di akhir semua fokus di akhir. Jadi ketika video jalan seperti ini dok, jalan tiba-tiba lagunya itu berhenti sudah berhenti duluan itu. Nah ini kan masalah dok. nah jadi kayak kasus seperti itu. Jadi triknya begini dok. Kalau untuk memilih misalkan lagunya panjang, kita download dari YouTube gitu dok ya. Dari YouTube seperti ini, misalkan lagunya panjang seperti ini. Nah, jadi kita menentukan mana sih yang paling bagus. Saran saya, jangan memulai lagu itu dari depan dok. Tapi dari belakang dok. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan videonya pendek, lagunya panjang, lebih baik arahkan mulai dari belakang dok. Seperti itu dok. Nah, ini pasti sesuai ketika video berakhir itu pasti audio pun berakhir dok ya. Seperti itu dok triknya. Jadi untuk sisanya di depan itu bisa diabaikan, karena kalau video itu kan menggiring sesuai alur video dok. Jadi ketika di depan itu kok agak aneh, dia akan cepat lupa, jadi bisa diabaikan gitu dok ya. Nah seperti video Twibbon yang IQ itu dok, yang trailer itu kan di akhirnya tepat sekali dok ya. Ketika biola selesai, video pun selesai dok. Nah jadi di situ triknya dok. Jadi gunakan akhir dari lagu gitu dok. Jangan kalau kita pasang di awal itu akan repot dok di sini. Jadi istilahnya itu akhir lagunya ya, rem mendadak gitu ya pak ya. Nah gitu dok, rem mendadak. Jadi lagunya gak ketika enak. Video berakhir ini masih rem gitu dok, kan nggak enak dok. Nah jadi triknya seperti itu dok. Biasanya kalau tukang edit itu pasti dia disimpan di akhir dok. Nah ini pasti sinkron ketika video selesai, audio pun selesai pas gitu dok. Seperti itu dok. Ya, ya. Ini salah satu contohnya gitu dok. Ya. Nah, ini masih ada waktu dok ya? Untuk fade out gimana masih, Pak? Pak Budi? Gimana dok? Fade out, fade in. Oh, fade out, kalau fade in. Filmora dok ya? Oke dok. Oke, jadi kita hapus dulu. Nah, jadi sebetulnya dengan video editor itu keunggulannya gini dok. Satu video bisa dimanipulasi beberapa kali dok. Jadi ini satu video. Misalkan ini awal video Dr. Hani dan ini di akhir. Nah, kita akan coba seperti ini, dok. Gimana ya? Nah, ini misalkan seperti ini, dok. Oh, ya, ini, dok. Nah, kita akan coba jadi seperti ini, dok. Jadi ketika dia dalam posisi diam, kita potong, dok, ya. Misalkan seperti ini. Kita gunting. Jadi kita gunting, dok, ya. Kita gunting. Jadi betul-betul sangat mudah, dok. Tidak seperti apa ya zaman dulu gitu dok. Nah jadi ketika kita akan memotong di tengah pun seperti itu, jadi tinggal diarahkan mau di mana dipotongnya, endingnya mau di mana seperti itu. Nah ketika sudah dipotong, jadi bagian tengah pun hilang, dan ini bisa disatukan dok seperti itu. Nah kadangkala ini kan kalau kita perbesar ini kan agak aneh dok, langsung apa berubah gitu dok seperti itu.
Nah, untuk mengatasinya, jadi dari mulai merem, tiba-tiba bentak gitu, dok. Itu kan aneh, dok. Yeah. Nah, jadi betul kata Akio, di sini kita memerlukan transisi, dok. Transisi, dok. Nah, misalnya seperti ini langsung begini gitu, dok. Kan aneh, dok. Nah, jadi di antara dua video ini, dok, kita perbesar ya, dok. Ini kan dua video terpisah, walaupun sebetulnya satu video, dok, ya. Nah, kita dua terpisah. Nah, kita tentukan di sinilah transisinya, dok, ya. Nah, kalau di Filmora, itu dia kita ke menu transisi, dok, ya. Nah, betul, dok, transisi. Tinggal pilih kita, dok, mau yang mana nih. Ya, dissolve, misalkan, dok, ya. Atau fade, misalkan, dok. Fade ini, dok, ya. Nah, lalu tinggal digeser aja, dok. Di drag. Nah, di sini, dok. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan berapa durasi dari fade, transisi ini. Jadi cukup dengan memainkan mouse, ini bisa langsung diatur durasi dari transisi. Jadi bisa dikelihatan di sini. Nah, seperti itu, dok. Di sini banyak pilihan transisi, dan ini sebetulnya sama prinsipnya dengan PowerPoint sebetulnya, dok. Bedanya kalau di PowerPoint itu kan main klik, atau kalau di Filmora itu dia drop and drag seperti itu, dok. Semudah itu, dok. Jadi ketika kita memilih misalkan transisinya ini tuh diseret ke tengah-tengah antara dua video, udah jadi gitu, dok. Seperti ini, dok. Jadi kita preview misalkan udah langsung jadi seperti itu, dok. Nah, gitu, dok. Ini kelemahannya memang, Pak Budi. Kalau di PowerPoint itu, ini kan skalanya tipis sekali, dari 0,02 detik. Tapi kalau di PowerPoint kan susah banget itu ngatur trim. Itu skalanya mepet banget itu. Oh iya, betul. Kalau di PowerPoint untuk memanjangkan itu gimana itu? Aduh, ini dok. Susah juga ini dok. Trim. PowerPoint dok ya. Trim dok. Kayak skalanya jadi kita agak luwes gitu. Oh, kayaknya nggak bisa dong. Menurut saya videonya aja yang dimainin. Oh. Jadi PowerPoint-nya jadikan video dulu baru dimainin. Ya, yang di PowerPoint-nya. Menurut saya sih gitu. Ya. Jadi diolah dulu di film orangnya, baru dikembalikan lagi. Kalau itu gitu, baru dibalikin lagi ke PowerPoint, kan copy aja. Masalahnya bawaannya Windows itu kan video editor bawaannya Windows. Betul, itu belum dimaksimalkan penuh loh itu Pak Budi itu. Oh, diajari iya. Itu kan ada bawaan Windows video editor. Jadi nggak usah pakai Filmora, nggak usah pakai itu. Wah, video boleh. Editornya itu. Video editor ini loh ya? Iya, bawaannya. Oh, iya. Ini dadakan juga. Oke, kita lihat. Oh iya, betul. Nah, mungkin Akio nih boleh nih, dok. Saya belum masih meraba-raba, dok. Jadi saya saya stop share ya. Jadi ini betul, dok. Ini program gratis bawaan Windows, jadi tidak usah ini, dok, ya. Ya, tidak usah film orang aja ya. Kalau memang bisa dikalin, ya. Nah, mungkin bisa share, dok. Bisa ini apa gitu, dok. Bisa dipraktekkan. Contohnya misalkan, dok. Ya. Dan tentunya itu kan sudah include kan gratis itu. Selama kita masih pakai itu, yang harganya waktu bonus itu pas 165.000 saya beli sampai sekarang. Microsoft Office 165.000 ya. Kalau di Apple pakai iMovie aja kan gampang. iMovie untuk Apple loh biasanya, dok. Memang lebih bagus. Oh, Apple ya, kalau Pak Jody Apple. Waduh, saya anu jeruk aja lah. Iya dok. Ada pertanyaan gitu. Oh, nah ini agak berat, dok. Agak berat. Filmora itu berbayar. Bagaimana supaya tidak berbayar? Nah ini. Aduh, ini berat dok. Berat, dok. Jadi gimana, dok? Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, dok. Ketika kita membeli di toko online, kayak di Shopee, itu sebetulnya ada, dok. Ada di Shopee, Tokopedia, itu ada versi yang bajakan sebetulnya, dok. Hanya saja kelemahannya kalau yang bajakan ini, dok,
ketika ada update template baru gitu dok ya, ada fitur baru itu tidak akan terupdate dok, itu masalahnya seperti itu. Dan kalaupun apa istilahnya di Filmora itu ada fasilitas ketika kita selesai mengedit itu bisa langsung dilempar ke YouTube dok, dan kualitasnya pun bisa dimainkan apa lebih tinggi lagi sebetulnya di situ dok. Jadi memang ini susah juga dok, gratis. Cobalah, jadi mungkin di toko online dok, jadi coba. Memang bukan gratis ya, tapi lebih murah mungkin dok. Ya. Kalau gratis kayaknya ke siapa dok ya? Ke dokter Elsa mungkin. Bawaannya Windows nggak ada yang gratis ya pak? Gimana dok? Bawaannya Windows nggak ada yang gratis untuk video editor. Oh ada dok, katanya. Video editor. Nah, bisa di ini nggak Akio, bisa dicontohkan nggak Akio? Kalau iMovie kan memang gratis, kalau biasanya kan bawaannya masing-masing kan pasti ada. Nah itu yang tadi ditunjukkan video editor tadi itu ya. Iya ya. Jadi nggak usah beli Filmora gitu tadi yang tadi. Iya iya. Jadi usulannya ke Pak Joni nanti ya, pelatihan untuk mengedit dengan video editor itu supaya gratis. Yang gratis betul, siap. Jadi kebetulan di grup itu dok, ketika ada yang sudah menguasai PowerPoint, ada yang tidak puas dok, jadi pada loncat kemana-mana dok. Nah ternyata banyak yang lebih memilih Filmora ini mungkin dok, karena mungkin lebih mudah dikendalikan gitu dok, mungkin dok. Jadi mungkin itu yang saya tangkap gitu dok. Padahal kan di luar Filmora itu banyak dok, kayak apa itu Power ini, tapi kenapa di grup itu kayak Dokter Elsa, Dokter Pak Tulus itu lebih memilih Filmora, karena memang mungkin dok lebih mudah gendernya gitu dok. Iya dok. Jadi tidak banyak mengetikkan angka lah gitu dok, berapa durasi seperti itu gitu. Tapi ya mungkin selama Akiung di PowerPoint, saya tetap di PowerPoint. Karena mungkin kalau di pelosok itu pasti nggak mungkin ada Filmora ya, seperti PowerPoint itu. PowerPoint lah gitu dok. Pak Joti, saya izin mau pindah rapat KID. Ya kita tutup aja. Sudah jam 3. Ya. Silakan Pak Joti yang menutup atas nama. Baik, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada ujung acara ini. Saya kira menyenangkan ya, sambil menunggu waktu kita bisa berdiskusi, bermain gitu, dan mudah-mudahan juga bisa produktif. Tadi beberapa bukan trik ya, tapi kiat-kiat untuk menggunakan PowerPoint. Saya kira kalau kita sebagai surveyor itu, saya berpendapat bahwa memang penguasaan terhadap PowerPoint itu akan lebih menguntungkan pada waktu kita harus presentasi. Jadi mungkin itu kita perdalam, kita bisa sharing pengalaman ya. Tadi Pak Gatot lebih banyak pengalaman menggunakan PowerPoint. Ada beberapa hal kecil yang saya mungkin juga gunakan sehingga kita bisa sharing, sehingga pada waktunya nanti digunakan, PowerPoint ini bisa optimal kita gunakan pada waktu paparan di rumah sakit. Ya. Dan Pak Budi sangat istimewa, masukan-masukannya selalu menyegarkan dan membuat satu surprise ya, khususnya untuk saya. Itu luar biasanya Pak Budi. Selalu punya dan materi baru. Yang saya hebat ini, kakak saya Pak Gatot itu memang luar biasa ya. Wah, itu senior ya dari saya, tapi ketekunannya melebihi saya. Luar biasa Pak Gatot, terima kasih. Pak Joni kita mengikuti model kakak kita ini. Yeah. Baik, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah mungkin minggu depan atau dalam program yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, Mas Gatot, dan Pak Joni dan teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan. Saya tidak mengatakan 3M, tapi ingat selalu gunakan masker. Jangan pernah buka masker pada waktu kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.